Hitung-hitungan timnas Indonesia jumpa Malaysia di semifinal Piala AFF U16 2022. Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV. Berikut skenario harus tercipta agar timnas Indonesia U16 bisa berjumpa Malaysia di babak semifinal Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia dan Malaysia dikenal memiliki rivalitas panjang di lapangan hijau. Rivalitas ini tak hanya berlaku di level senior, tapi juga kelompok umur. Di setiap ajang yang diikuti, baik timnas Indonesia dan Malaysia akan saling bersaing demi bisa melampaui rival tersebut. Di Piala AFF U16 2022 ini, timnas Indonesia dan Malaysia pun juga saling bersaing. Kendati kedua tim berada di grup yang berbeda. Untuk timnas Indonesia U16 sendiri tergabung di grup A bersama Vietnam, Filipina, dan Singapura. Sedangkan Malaysia berada di grup C bersama Myanmar, Australia, dan Kamboja. Jika melihat dari perbandingan grup yang ada, timnas Indonesia U16 dan Malaysia tak akan bentrok satu sama lain karena berbeda grup. Akan tetapi ternyata keduanya bisa saja bertemu di babak gugur atau knockout, yakni di babak semifinal dan final Piala AFF U16 2022. Setidaknya ada satu skenario agar pertemuan timnas Indonesia U16 dan Malaysia bisa tercipta di Piala AFF U16 2022. Skenario tersebut adalah baik timnas Indonesia U16 dan Malaysia sama-sama lolos dari babak grup dan melangkah ke semifinal dengan status juara grup. Potensi pertemuan timnas Indonesia U16 dan Malaysia di Piala AFF U16 pun terbuka lebar mengingat saat ini kedua tim berstatus pemuncak klasemen masing-masing. Sebagai informasi, timnas U16 sudah dipastikan lolos ke semifinal setelah membekuk Vietnam di laga terakhir dengan skor 2-1. Pertemuan ini baru bisa tercipta jika timnas Malaysia menjuarai grup C. Melihat hasil sejauh ini, peluang itu cukup terbuka. Mengingat Malaysia sedang berada di puncak klasemen grup C. Menarik menantikan apakah timnas Malaysia akan lolos sebagai pemuncak klasemen dan akan bertemu dengan timnas Indonesia U16. Menanti kejutan lain, Asnawi Mangku Alam di laga Suil Elan versus Ansan Greeners. Nama Asnawi Mangku Alam bersileweran di headline media-media nasional setelah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan untuk Ansan Greeners di Divisi 2 Liga Korea Selatan. Penampilan apik itu bahkan membuat Asnawi Mangku Alam masuk dalam Best 11 Kaliks 2 2022 pada 2 kesempatan berbeda, yakni ketika mencetak masing-masing 1 gol ke gawang Gimpo FC pada pekan ke-28 dan Jeonnam Dragon pada pekan ke-30. Itu merupakan kali ketiga Asnawi Mangku Alam masuk tim terbaik Kaliks 2. Sebelumnya dia juga pernah mendapat kehormatan serupa pada pekan ke-11. Kini Asnawi Mangku Alam tengah bersiap untuk membantu Ansan Greeners meneruskan tren positif ketika bertandang ke markas Suil Elan dalam lanjutan Kaliks 2 2022. Pertandingan antara Suil Elan versus Ansan Greeners bakal berlangsung di Stadion Mokodong 6 Agustus 2022 pukul 17 waktu setempat. Ansan Greeners untuk sementara berada di peringkat ke-9 klasemen Kaliks 2022 dengan koleksi 26 poin atau cuma terpaut 1 poin dari Suil Elan yang menduduki posisi 8. Peluang Ansan Greeners untuk meraih kemenangan dalam laga ini cukup terbuka, kendati akan bermain di kandang lawan. Pasalnya Suil Elan tengah dalam tren negatif. Tim tuan rumah tercatat cuma mampu meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir.
Sementara Ansan tengah dalam performa impresif dengan catatan 4 kemenangan dan sekali kalah di 5 laga terakhir. Pertandingan ini jelas bakal jadi kesempatan Asnawi Mangkuala untuk menjaga konsistensi sebagai pemain andalan Ansan Greeners yang fasih menempati posisi bek sayap kanan maupun wingback kanan ini. Timnas Indonesia U16 versus Vietnam di Piala AFF U16 2022. Ambisi Garuda Asia sapu bersih 3 kemenangan. Pertandingan pamungkas grup A Piala AFF U16 2022 bakal berlangsung pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Timnas Indonesia U16 sendiri saat ini sedang terbalut kepercayaan diri tinggi. Pasalnya skuad Garuda Asia tengah mengincar kemenangan ketiganya di grup A usai mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Sekedar informasi, di 2 laga sebelumnya Garuda Asia telah mengamankan kemenangan melawan Filipina dan Singapura. Di partai pertamanya 31 Juli 2022 silam, Timnas Indonesia U16 sukses membekuk Filipina 2-0. Kemudian di laga kedua yang berlangsung Rabu 3 Agustus 2022, tim Polesan Bima Sakti itu kembali menggila dengan menghajar Singapura 9 gol tanpa balas. Atas 2 gol kemenangan itu, posisi Timnas Indonesia U16 saat ini berada di puncak klasemen grup A dengan 6 poin. Mereka unggul dari Vietnam, calon lawan plus tim yang menempati peringkat kedua grup A. Timnas Indonesia sendiri unggul dari sisi selisih gol. Dengan 2 kemenangan fantastis itu, Timnas Indonesia U16 total sudah mencetak 11 gol tanpa kebobolan sekalipun. Sebab demikian, torehan positif itu jadi modal utama Timnas U16 Indonesia ketika bersua Vietnam. Akan tetapi Muhammad Nabil Asyura dan kolega tak bisa bersantai begitu saja. Mereka patut mewaspadai pergerakan Vietnam yang kini tengah memburu kemenangan demi mengamankan tiket ke semifinal Piala AFF U16 2022. Pasalnya tim yang berhak melaju ke semifinal 3 juara dari setiap grup ditambah 1 runner-up terbaik dari 3 grup yang ada. Sebatas informasi, Vietnam bisa saja lolos sebagai runner-up terbaik, akan tetapi itu bukan target utama mereka. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U16 patut waspada, kendati sudah siap secara mental. Sekarang Timnas Indonesia...